Sugeng Rahayu semuanya, jumpa lagi bersama kami di Tech Channel. PT Toyota Astra Motor menampilkan kendaraan listrik terbarunya yaitu BZ4X pada pameran otomotif GIAS 2022. Toyota BZ4X merupakan mobil listrik pertama dari Toyota yang diproduksi secara massal. Sebelumnya, Toyota BZ4X akan dijadikan mobil dinas untuk KTT G20 di Bali, namun akhirnya digantikan oleh Lexus UX300 elektrik. Kendaraan jenis crossover ini masuk ke dalam keluarga Beyond Zero Toyota. Spesifikasi mobil ini memiliki dimensi panjang 4.690 mm, lebar 1.860 mm, tinggi 1.650 mm, dan wheelbase 2.850 mm. Dengan dimensi tersebut, Toyota mengklaim BZ4X menawarkan kabin berdimensi panjang 1.940 mm, lebar 1.515 mm, dan tinggi 1.160 mm dengan solar roof atau 1.145 mm dengan panorama roof. Mobil Toyota BZ4X memiliki dua varian penggerak roda, yaitu varian front-wheel drive dan varian all-wheel drive. Untuk versi FWD, Toyota BZ4X diberi motor elektrik SE Synchronos bertenaga 150 kW atau 204 dk. Sementara varian penggerak AWD, Toyota BZ4X memiliki dua motor masing-masing bertenaga 80 kW atau 108 dk. Sehingga secara sistem, kedua motor tersebut menghasilkan tenaga 216 dk. Adapun Toyota BZ4X disemati baterai lithium ion 355 volt berkapasitas total 71,4 kWh. Klaimnya Toyota BZ4X versi FWD memiliki jarak tempuh sekitar 500 km, sementara versi AWD sekitar 460 km. Lalu untuk pengisian daya baterai, Toyota BZ4X mendukung pengecasan AC berdaya maksimum 6,6 kW dan DC berdaya maksimum 150 kW. Toyota mengklaim dengan pengecasan DC 150 kW, baterai Toyota BZ4X bisa terisi hingga 80% dalam waktu 30 menit saja. Secara desain, Toyota BZ4X ini memiliki desain yang sangat futuristik dengan adanya garis LED DRL pada bagian depan dari sisi kiri ke kanan. Pada mobil ini sudah disematkan kamera 360 di seluruh sisi mobil mulai dari depan, samping, dan belakang. Pada bagian interior, Toyota menggunakan konsep high-tech and emotional design, terlihat dengan penggunaan layar LCD yang besar untuk mengakomodasi penggunaan yang mudah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.